Yang buat tas, yang buat tas. Ibu sendiri harusnya tahu kan kalau misalnya barang yang tak mas saya pak. Ya udah kamu jangan adekmu itu. Ada hukumnya ya. Ada hukumnya ya. Apa? Apa hukumnya? Ini mentak-mentak pak. Apa hukumnya? Enggak. Saya tanya tahu. Ya bu, bu, entar bu. Mas punya jantung, masalahnya. Apa hukumnya? Jelasin dulu mas. Mas saya mentak-mentak. Jelasin dulu. Bang, bang, bang. Gak digebukin gak ini gak, pengen di jelasin doang pak. Bang, maksudnya kan gue di situ nongkrong. Gue dari Kemayoran kita kesini nongkrong nih. Jadi ada-ada lu ngadu. Bukan ngadu, kebanyakan ngomong. Iya, iya udah. Ada bentauran. Oh iya, bentauran. Jadi yang BR yang tadi yang dipegang sama yang tadi, yang terpintar tadi. Iya, kayak gitu deh. Pinggir! 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 Turun, turun, turun! Turun, turun, turun! Turun, turun! Liam, liam! Enggak, sekarang kalau saya tanya, kamu pakai gila? Sih, enggak mau, Pak. Pakai belanja bahasa siapa aja sama saya. Ih, dengerin. Kami mau mengobati kau. Paham kau? Supaya generasi muda seperti kau itu jangan terjerumus lebih dalam lagi. Berapa beli cinta tadi? Siapa yang beli? Siapa namanya? Orangnya yang ada di sini, Pak. Iya, kau pakai sama siapa tadi? Sama siapa aja sebutin? Oh, si Pak. Siapa terus? Lagi? Terus? Kau berapa suhu? 2 isap. Berapa linting kalian bakar? Satu. Satu linting? Satu linting itu dari siapa? Dari si Pak. Berarti Pak. Ya, dia yang kena sih. Berapa isap? Ini borgol, gandengin semua. Gak ada yang gak di borgol. Itu, gandeng aja, gandeng. Bang, gandeng. Nah. Ini mau pada kemana kok di borgol ini sih? Gak, jadi gini. Ini kan malam Sabtu, biar kita lebih cepat. Mereka ini terindikasi habis mengkonsumsi. Diduga tembakau sintetis. Menurut pengakuannya. Ya, yang pertama. Yang kedua, mereka ini adalah tadinya pelaku-pelaku tawuran. Mereka ini lagi cek ombak namanya. Jadi nyari musuh dulu, nanti kabarin ke temannya. Iya kan? Dikabarin ke temannya, nanti temannya datang baru bawa senjata tajam. Sebelum itu terjadi, kita lakukan mengamankan, pencegahan supaya apa? Tidak lari ke sungai. Tapi ya. Itu dibawa umur kan? Semuanya dibawa umur. Ada juga yang dewasa. Jadi dibawa umur itu artinya
belum, menurut undang-undang itu belum 18 tahun. Belum 18 tahun. Jangan terus bilang menikah, undang-undang. Nah, jadi mereka ini kita bawa dulu, baru kita amankan senjata tajamnya, baru nanti kita serahin ke Polsek. Gunanya cuma satu, menyelamatkan mereka malam ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka tidak menjadi lebih bakal lagi. Mereka tidak ketemu temannya, mereka tidak bantu-bantukan, dan mereka tidak meninggoy. Seperti itu, guys. Oke, pemirsa, jadi kita sekarang mau ke Polsek atau Polres terdekat buat mengantarkan mereka. Let's go! Ikut-ikutan yuk! Gimana? Di rumah saya. Di kamar kah? Enggak, di... saya nggak punya kamar, Pak. Kamar bareng-bareng. Terus ditaruh di mana? Udah situ doang, satu. Hah? Di rumah saya doang. Satu? Iya. Katanya tiga. Maksudnya tiga di tempat satu yang sama. Hah? Sama yang tempat di rumahmu ada siapa? Keluarga saya doang. Eh? Keluarga saya. Masa bisa dilihat sajam itu seperti itu? Tadi kan saya kan buat bonus saya jual juga. Ya kan? Terus kan satu udah kejual tuh, sisa tiga kan. Nah itu yang satu lagi punya si itu. Siapa? Ya. Gimana? Yang punya HP tadi. Hah? Yang punya HP tadi. Ya udah langsung. Jadi ini kita rencananya mau ngambil tajam itu, katanya ada tiga tujuan. Saya tujuannya satu aja, supaya nggak dipakai lagi. Nggak ada tujuan lain apa-apa, supaya tidak dipakai untuk melukai orang lain. Apakah ketemu tajamnya apa atau tidak, semoga informasi dia kita amankan, belum menyebar kemana-mana ya, karena kita itu selalu waspada kalau ada yang video terus disebar-sebar kemana-mana, terus jadi ketahuan kita di mana patrolinya. Jadi kita menghindari orang-orang latahan yang nonton video-video kan seperti itu. Jadi bukannya karena apa-apa, kita itu ingin melakukan patroli selain preventif strike juga, artinya supaya kita dapat mencegah. Jadi bukan berarti kita nyari, tapi kita laksanakan ini dengan se-silent mungkin supaya kita bisa mendapatkan hasil. Nanti kalau kita hanya patroli lewat, mereka ngumpet, pas mereka kita udah datang, udah lewat, mereka mulai tawurannya. Jadi kita menghindari itu, makanya kita patroli secara nge-plan tersembunyi supaya bisa melakukan pencegahan dan mengamankan pelaku-pelaku kejahatan jalan seperti itu ya. Itu secara penyelesa terlapet. Ini kita udah mendekati rumah di mana dia menyimpan tajam, karena katanya dia menjual tajamnya itu juga ke warga dalam pas virusnya seperti ini yang terjadi. Mereka tidak peduli lagi nyawanya, yang hanya mereka pikirkan adalah adrenalin sesaat tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan kerugian masa depannya yang akan datang seperti itu. Nanti pas di sana baru kita report lagi. Pegang itu semua. Sini. Sini. Pegang jangan. Pegang semua. Pegang semua. Sini, ya udah duduk aja sini semua. Duduk. Sini kah? Naik, Pak. Sini kah? Itu dia. Terus, Pak. Belok kiri.
Berapa? Pemberitaan. Di mana, weh? Apaan? Saya apaan? Baru bangun. Santai. Di mana? Kenapa sih? Di mana? Mana? Belok kiri, Pak. Mana? Sini. Apaan? Kiri. Kenapa, Pak? Masih, Bu. Iya, itu. Mana? Di atas, Pak. Sini. Iya. Siap, Bu. Ngapain sih? Turun dulu. Pak, bentar Pak, bangunin orang tua saya dulu. Tadi itu bentar dulu. Turun dulu. Turun. Enggak sopan. Bentar, bentar. Ada ayah saya di atas. Ada senjata tajam di atas. Ya udah, santai aja. Kok diam? Suruh anggota ke sini. Kagak ndak. Entar dulu, saya temenin dulu Pak, ada bokap saya. Ya. Ya. Itu mau diunjuk. Bak, bak, bak sih. Ya udah Pak, sabar Pak. Wih. Ini saya bawa apaan? Diam di sini, ngapain? Masnya jantung, masalahnya apa? Nah, jelasin dulu, Mas. Masnya dibetak bang, jelasin dulu, Bang. Bang, Bang. Bang, sudah, Bang. Ibu ini. Ibu saya punya jantung. Iya, sudah, Bang, sudah, Bang. Sudah, Bang. Ya udah bawa itu. Mau sana. Nanti kau saya angkut kau. Udah, entar enggak apa-apa ini. Mau tahan dulu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Temannya apa aja lah. Udah maaf. Mau udah maaf. Enggak mau gua. Allah. Mau di sama sono maaf. Mau udah maaf. Biarin gua beli bawa bawa. Jangan bawa aja. Enggak, mak 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 ini mak. Bapak siapa? Udah kalau enggak ada kepentingan mundur. Maaf, maaf, udah maaf. Enggak masih pelajar nih tadi kawat di ujung. Maaf. Mendapatkan apa bawa aja. Mak, mak, ah. Apaan sih? Udah ah. Mendapatkan polisi lah. Jadi gini, mereka ini lagi konvoi tadi di jalan. Udah, satu ada pengaruh narkoba juga. Yang kedua, mereka adalah pelaku-pelaku tawuran. Setelah kami selidiki, ternyata dia nyimpan senjata tajam ini di situ. Udah, kayak gitu Pak RT. Siap. Oke. Okay. Kagak digebukin apa? Enggak apa-apa. Kalau saya gebukin udah pindah rahangnya. Tetangga ibu sendiri yang lihat. Udah, ayo. Langsung. Ayo. Anaknya salah, Bu. Udah, Pak. Aku kan rumahnya kenapa teriak-teriak? Bawa dulu sajamnya itu ke sana ke atas. Itu sajamnya lurus. Tajam, Bang? Enggak. Enggak. Ya tajam lah namanya, sajam, senjata tajam. Sampul kalau kalau tumpul, sampul. Sampul. Kalau bentul, benda tumpul. Iya. Kalau mantul, mantap betul. Kalau putul, putus. Apa sih?
running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. Yang batas, yang batas. Yang batas, cok. Tangkap, tangkap. Pegang, pegang, John. Pegang, John. Bantuin, bantuin. Kan tadi pengen berantem, pengen berantem. Pelan-pelan, ada lu. Kecil-kecil aja. Gue udah ngebek-bek nih. Iya, yeah. Pengen berantem. Yeah. Bang, ini pengen berantem nih, Bang. Bawaan gue, maksud gue ini, yaudah. Gue diamin aja. Ah, banyakan ngomong, udah ayo ke depan gitu. Ini maksudnya gak ada, yaudah balik. Lawan lu gak dateng. Gak ada maksudnya dia. Rencana lu orang mana lawannya. Nah, itu pun gue gak tau kan. Bang, maksudnya kan gue di situ nongkrong. Gue dari Kemayoran datang ke sini nongkrong nih. Jadi ada-ada lu ngadu. Bukan ngadu, kebanyakan ngomong. Iya, kalau benar iya, tinggal, udah. Ajakin tawuran. Ya, banyak tawuran. Jadi yang BR-nya tadi, yang dipegang sama yang tadi, yang sekitar tadi. Iya, kayak gitu deh. Banyak di sini. Satu doang lah. Satu doang. Tadi dorong berapa? Berapa tidak, Bang? Hah? Berempat. Orang lu. Lihat gua. Gua udah makan itu. Cuma berempat doang, gak ada lagi yang lain. Gak ada. Cuma berempat, yakin lo? Yakin. Gak ada, masih tawuran di berempat doang. Berempat doang. Cuma itu gak jadi, gue ini naik. Iya. Gak jadi, anak-anak yang lu pada gimana? Yang lu nongkrongnya gimana? Di belakang. Di belakang bang, banyak. Di sini. Gak banyak, berempat doang. Tadi ini kagak jadi. Iya, muter-muter. Tapi kayak gak ada jadi, kata lo. Terus berempat doang keluarnya. Ada. Banyak emang tadi jadinya anak bocah-bocah. Gua enggak tahu apa tadi. Ya, datang. Datang. Ah, ayo kata lu. Ayo, biarkan keributan. Iya, tahu. Lawan lu jadi yang tahu yang ngajakin lu mana? Orangnya mana? Bocahnya yang ribut. Di belakang yang sibuk ribut tadi yang ngajakin lu mana? Enggak tahu banyak baca. Tadi mana ya pada ini pada kayak ujung. Iya, tadi ujung itu. Iya, ujung itu. Dia artinya yang tahu lawannya orang mana. Iya, tanya dia. Gua enggak tahu apa-apa. Tanya aja. Ah, rumahmu di mana? Di ini. Rumah nenek saya di dalam, tapi rumah saya di Jatinegara Kaum, Pak. Di Jatinegara Kaum. Iya. 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 Terus? Terus saya kan lagi nongkrong. Terus diajakin sama orang pisangan. Saya dibilang saya enggak mau. Soalnya kan ada inian ngomongnya banyak polisi pasti kalau malam. Terus habis itu dikata-katain sama dia. Apa kata? Kata-katain pokoknya kayak maaf ya anjing. Siapa yang ngomong kayak gitu? Itu anak sana, anak pisangan. Terus? Saya udah gak ladenin, udah di video call, saya diemin. Saya lagi main ML, di video callin. Saya kesel lama-lama. Udah keluar aja. Kalau misalnya emang maksa, kayak gitu. Keluar, terus? Ya udah pas itu, udahnya gak jadi. Gak tau kemana. Udah saya masuk lagi ke dalam, di sini kena. Udah gitu, Pak. Mau tawuran? Iya. Ya udah kan, mau tawuran kan? Iya. Kenapa kau panjang lebar, mau main golop lah, apalah? Itu tadi? Itu teman bapak saya kerja di golop, bawa golop itu kan punya sticknya dia sendiri. Stick dia sendiri. Siapa nama teman bapak? Teleponnya. Saya nggak tahu nomor teleponnya. Bapakmu nomor berapa teleponnya? Biar saya telepon. Ada nggak nyedipin stick golop? Bapak saya nggak main golop, iya. Bapak saya yang teman bapakmu, akhirnya kau pegang teman
Iya bener temen bapak saya. Akhirnya gak pegang stick golopnya. Enggak, saya gak bawa. Untuk? Enggak, saya bawa stick golop gak ada yang dibawa pak. Nah terus? Ya udah saya cuma bawa ini doang, barang-barang. Barang-barang? Uh-uh. Apa? Celurit. Mana celuritnya? Itu dibawa kabur. Dibawa kabur sama yang? Sama yang pakai baju hitam tapi tadi. Berapa celuritmu kau bawa? Dua. Dua celurit kau ya. Bawa? Udah cuma bilang gitu aja susah banget. Iya pak. Ini kenapa pak? Hah? Gak dengar tadi ngomong. Kan iya. Dateng pak. Oh iya udah. Mau tawuran mereka ini. Udah duduk tadi situ. Duduk situ. Hah? Duduk sini. Kau kesini mau ngapain? Nongkrong om. Di tempat siapa? Di tempat saya, kan sekolah saya di sini di Nanas, kita Sari Surya. Hah? Ini kan sekolahan depan. Minum. Minum. Minum apa tadi? Iya. Terus? Kan saya udah minum, udah ke sini datang. Biasa emang orang di sini. Eh? Minum emang. Minum apa? Jauh banget kau ke sini mainnya. Emang kan saya sekolah sama dulu. Siapa? Nah, sekolah saya di sini dulu. Kau sama siapa? Sendirian. Ke sini. Sama siapa? Sendirian saya. Ya, tapi kau tadi ikut kami kejar-kejar. Nah, yang anak ribut ini anak orang sini. Iya. Itu udah cerita sama saya yang itu. Kau diundang ke sini. Iya, diundang datang. Iya, diundang. Saya ngeband om, saya main musik. Enggak, bukan itu yang saya tanya. Jangan bias. Kau diundang ke sini sama anak-anak ini mau ribut sama anak sana. Saya enggak mau ribut awal pertama enggak. Saya awal main... pertama. Kan sesudahnya mau ribut nah, kan. Tadi kebanyakan ini apa namanya? Kebanyakan minum. Kebanyakan ini ayo udah. Jadi saya jadi ikut. Saya mah iya, kan? Tapi saya enggak ada rencana buat ribut buat iya, ini. Karena you are intoxicated. Kau itu sudah terpengaruh alkohol. Oh, jadi saya makanya kau menjadi ribut. Jadi sama saya itu enggak perlu nyak nyok. Enggak perlu saya harus pakai urat. Saya pakai ini. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya emosi sesaat. Akhirnya tidak terjadilah kebodohan. Ya. Jam berapa kalian tadi di sini minum? Dari minumnya di mana tadi? Kalau saya tadi emang dari sana udah minum. Iya, ini orang pas, ini ngajak pas, kau. Pas, ya sini, jangan sini. Jam 10-an lah. Jam 10 jam saya 10. Datang. Jam 10 datang. Terus siapa yang ngajak kau? Ngajak nggak ada ngajak om, saya emang setiap hari di sini. Ah terus? Tanya, om saya kok kan, jauh banget kau kesini? Nggak om saya di sini orang sini, emang ah. Saya emang pindah. Ntar katanya om kalau bukan katanya kau di Kemayoran. Emang di Kemayoran, emang om orang saya orang sini semua di belakang tuh. Yang ah, kau sebenarnya tinggal di mana? Kemayoran. Ah terus? Tapi om saya orang sini nih, itu yang punya parkiran. Iya kau tinggal di? Di Kemayoran. Kemayoran. Terus? Iya kan saya udah biasa di sini sama paman-paman saya juga disinggal di sini pak. Terus? Ya saya main di sini kesini mulu. Kalau jam minum lah ya. Gak ada tiap hari juga pak. Iya. Ya minum lah. Iya. Weekend saya kan kerja juga. Kerja di mana? Saya Grab sih. Grab ada. Ada aplikasi. Ada. Tapi itu bukan aplikasi. Ada saya kan punya SIM dulu. Ada apa saya? Ada Grab. Grab car, bawa mobil dong. SIM-mu SIM apa? SIM A. Pak ada di HP, di dompet. Di dompet, ada. Ada. Kenapa nggak nge-grab aja? Iya kan, Wi. Lagi yang grab sekarang, lagi yang nge-grab. Lagi nggak nge-grab saya tadi. Kenapa? Lagi nggak nge-grab tadi. Tadi. Lagi nggak nge-grab. Sebelumnya juga. Enggak, saya. Lah mobilmu taruh di mana? Di rumah. Eh? Di rumah. Kok malah kau ikut-ikutan yang kayak gini? Iya, tadi kan enggak tahu, Pak, tiba-tiba kan nongkrong, minum-minum dong biasa, tiba-tiba ribut kan saya enggak tahu juga. Tiba-tiba jadi apa namanya? Minum-minum, tiba-tiba kan saya enggak jadi ikut. Nah, itu cuman bilang itu aja kau susah sekali. Tapi enggak. Saya enggak kabur tadi langsung di sini.
Yang lain, saya nggak kabur. Udah. Saya nggak kabur, makanya saya diam. Iya, iya. Saya diam, makanya tadi. Iya. Nggak kabur, saya. Makanya sampai... Makanya gini. Makanya kau... Kalau udah minum, makanya kau minum di rumah. Biar kau jangan ngomong suka-sukamu. Kau ikut tawuran, ikut mau ribut sama anak situ, sementara kau nggak ngomong apa-apa, itu ngomong. Kau kan abang-abangannya, kau kan udah tua. Kau harusnya sudah harus mencari penghidupan buat dirimu. Udah kau udah nikah? Udah nikah apa belum? Belum, Pak. Umurmu udah 35? Masih 25. 25? Saya kan gak tahu, Pak. Tadi, maaf, pokoknya tiba-tiba saya pengen minum, asik-asikan, main gitar, musik, itu pulang. Bus babuk bisa begitu tiap hari. Ya, tapi kan kau banyak banget minumnya. Makanya kau gak nyadar apa yang kau lakukan. Because you are intoxicated. Gak sadar kau apa yang kau lakukan itu. Di awal itu pas kita melintas di jalan raya Pancoran, pas
persisnya Tebet tadi di berlawanan arah. Saya lihat ada segerombolan remaja naik motor. Terus saya mencurigai mereka adalah pelaku-pelaku tawuran. Nah, setelah saya putar balik, terus saya dan tim melakukan pemberhentian dan melakukan interogasi, ternyata mereka lagi mencari lawan. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita dapati ada tiga senjata tajam yang disimpan di rumahnya di bilangan Matraman. Jadi kita serahin ke Polsek Matraman untuk diusut lebih lanjut keterlibatan laki-laki tersebut terhadap senjata tajamnya. Jadi langkah kita di sini adalah untuk melakukan pencegahan supaya anak-anak ini, anak-anak remaja ini tidak lebih terjerumus lagi ke hal-hal yang lebih fatal lagi seperti mereka melakukan tawuran dan saling melukai. Untuk itu kita melakukan pencegahan. Sesudah itu kita ketemu lagi dengan remaja-remaja ini yang melakukan tawuran, kita lakukan pemeriksaan, ya kita serahkan kembali ke Polsek Matraman, seperti itu ya.